Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita main A Bizarre Day. Oke teman-teman, karena gue dengar stand up rate itu mau reset, jadi gue coba untuk main game lain dulu ya. Yaitu game ini nih, game Jojo lain maksudnya ya. Dan itu orang ngapain sih? Rusuh banget ini tempat, sumpah. Ini jauh lebih rusuh daripada stand up rate sih. Anjir, lihat tuh semua ngincar gua, tolong. Tolong, gua ada festive juga cuy di situ, cuy. Gua dikejar-kejar semua orang, anjir. Apa sih? Gua enggak ngerti semua main ini game. Kayaknya sih beda dari stand up rate gitu ya. Sumpah beda banget karena dia enggak ada atribut, ya enggak sih? Soalnya gua lihat cuman Star Platinum, A speed, durability, A semua kan. Iya, enggak ada. Gak ada ini cuy, gak ada apa? Gak ada kayak atribut di stand up rate gitu ya. Dan ya ini gue punya stand pertama kali gue buka langsung Star Platinum lagi. Sama kayak di stand up rate ya. Emang kayaknya udah jodoh gitu gue sama Star Platinum aja. Oke. Sekarang kita coba untuk dapetin Ero ya. Gue punya Ero kakak, cuman gak punya Ero cuy. Gue nyari Ero dari tadi gak ketemu anjir. Ero-nya kayaknya tipis banget deh anjir. Kalian lihat tuh rusuhnya cuy. Tempat ini luar biasa sumpah. Ini jauh lebih rusuh daripada stand up rate sih. Dan gue gak ngerti kenapa stand up rate mau di data reset ya. Katanya gara-gara ada yang duplikat kan. Tapi menurut gue seharusnya gak harus sampai data reset sih. Karena ya merugikan banget gitu. Kesian cuy yang main udah lama-lama. Udah ngegacha terus-terusan ya. Terus tiba-tiba hilang standnya gara-gara di reset. Tuh kasian banget sih pasti. Cuman ya mau gimana lagi gitu ya. Mungkin developernya gak ngerti cara untuk memperbaikinya kali. Gak bisa di rollback kali atau gimana. Tuh ada Roka lagi tuh. Waduh kena stop time dong. By the way gue juga bisa stop time ya. Tapi stop time gue gak selama ini cuy. Ini lama banget anjay. Gue juga bisa cuy. Stop time. Kok gak bisa? F. Harusnya bisa cuy. F. Stop time. Wah gak ngerti gue kenapa nih gak mau stop time anjay. Gak boleh ngomong anjay cuy. Ntar masuk penjara gue. Kocak masa ngomong anjay masuk penjara gitu kan. Mana sih arrow-nya? Stop time. Kayaknya ada waktunya gitu ya. Gue gak ngerti sih. Ini kemana lagi? Nyari Ero susah banget anjir. Anjir. Pakai anjir sekarang sih. Gak boleh pakai anjay. Arrow di mana anda arrow? Saya butuh arrow. A few moments later. Kita showcase ini dulu deh. Star Platinum the World dulu deh. Cari apa? Menancing dummy mana? Menancing dummy. Ini. Menancing dummy. Bisa dipukul gak sih nih? Dari pertama kali gue main ABD teman-teman ya Abizar deh, itu beda banget sama kayak sekarang ya. Beda banget dari semua mapnya beda gitu kan. Terus stand-nya bentuknya beda gitu. Ini keren sih stand-nya. Itu tuh Rokaka lagi nih. Rokaka banyak banget. Sumpah nyari arrow gak dapet. Dapetnya banget mulu nih bangnot nih. Tuh gue punya bangnot lagi kan. Jadi kita ke menancing dummy dulu deh ya. Kita showcasing si ini nih. Nah itu tuh. Itu udah festive tuh. Stand dia apaan anjir kok keren banget sih. Coba cek. Salah ya? Apa sih gimana sih? Cek festival. Ini bukan sih. Oh, dia Star Platinum OVA cuy. Gila, enggak ada obat. Oke, ini pukul-pukul kayak gitu. Enggak ada damage anjir. Oh, damage lock-nya mati ya. Naikin dong. Biar kita bisa lihat damage-nya ya. Pukul. Enggak ada anjir. Enggak ada damage cuy. Kita enggak bisa ngeliat damage-nya berapa. Jadi cuma kayak main ini doang ya. Apa? Ya begitu tuh ya. Tuh, enggak ada damage ya udahlah. Gak ngerti gua. Ya pokoknya skillnya kayak gitu. Yang pertama Barrage nih. Barrage ya. Lalu yang kedua Heavy Punch seperti biasa kayak di stand upright. Terus dia gak bisa klik kanan sih. Kalau di stand upright kan bisa klik kanan tuh. Ini gak bisa cuy. Terus kalau skill T nya ini gua gak tau antar Flick Pellet atau Star Finger. Kayak Star Finger deh. Apa Flick Pellet tuh ya. Ada lagunya coba aneh gitu kan. Lanjut lagi ya. Ke Y. Iya, itu kayak gitu tuh ya. Kayak heavy punch tapi lebih niat ya. Terus F itu ya tadi ya. The World. Efeknya sih masih bagusan stand up rate menurut gue ya. Efek The World-nya ya, masih bagusan stand up rate. Ini kita coba pukul ke dia aja deh. Enggak ada damage juga cuy, lihat tuh. The World. Aduh, siapa sih ini The World? Rusuh banget anjir di ABD. Kayaknya mesti VIP deh. VIP cuma 10 sih, murah untungnya ya. Kita coba lagi skill selanjutnya. G apa G? G gak ada ya, G gak ada. H gak ada. Coba Y tadi Y.
Tuh kayak gitu cuy. Anjir sakit banget gila damage-nya. Dari 210 darahnya sekarang tinggal 151 cuy, gila. Lanjut ke skill Z. Terbang gua, lupa gua Z itu terbang ya. Z itu terbang, oke. Coba XX. Aduh, stop time-nya ini loh. Stop time-nya. Demen banget sih pada stop time anjir. Udah. X. Oh, X itu ngeblok. Beda ya kalau di stand upright itu G yang ngeblok. Di sini X mungkin ya. C. Arrow. Weh, gua dapat arrow. Tiba-tiba muncul depan gua dong arrow-nya. Tadi apa tuh skill-nya tuh, C? Kayak ngeroll ke depan gitu ya. Aduh, ini duel-nya sumpah. Udahlah jangan duel-duel lah. C. Oh iya kayak ngeroll ke depan gitu ya. Cooldown-nya lama sih. Enggak lama-lama banget ya. Coba V. V apa V? Apaan tuh? Ngapain gue V? Time skip kah? Coba V. Oh iya cuy, time skip cuy. Wow, time skipnya keren ya. Nggak teleport cuy, kalau di stand upright kan teleport, ini nggak cuy tuh. Kayak gitu ya. Not bad. Star Platinum The World, walaupun dia tire-nya cuma A ya. Kayaknya A semua deh, tuh A semua ya. Dari destruktif A, speed A, durability juga A. Sekarang kita coba Roka cuy. Roka ya. Bodoh, dadah Star Platinum The World. Oke, gue udah nggak punya stand apa-apa. Kita pakai langsung arrow-nya. Dapat apa nih? Arrow. Wah. Dapat apa ya? Yang bagus kan? Nani? King Crimson dong anjay. Tapi Doppio. Apa maksudnya King Crimson Doppio? Oh, cuma tangannya doang. Ini gimana nih kalau cuma tangan doang nih? Iya, Doppio itu dia masih apa ya? Kayak masih belum terbangun gitu full kekuatan King Crimson, masih dia follow dulu. Soalnya kalau di apa game yang Universal Time itu loh, gue pernah coba dan dapat King Crimson, tapi dia cuma dapat tangan gini doang kan. Anjir nih orang. Eh sini berantem lah lu sini. Berantem lah sini anjing. Berantem lah kita, cok. Wah. Udah curang cuy dia Sex Pistol anjir, enggak mau gue, bye. Dapat Banknote. Ambil nih Banknote, ada 2 cuy. Kaya raya gue. Cari arrow lagi aja dah. Kayaknya pakai frog deh ya. Iya kayak di Universal Time ya. Soalnya gue pernah main Universal Time dan itu harus pakai frog. Ngapain sih tuh orang ngejar-ngejar gue tuh kan. Gue dikejar-kejar cuy, gak ngerti gue kenapa sih. Apa salah gue anjir. Kesel gue. Roka. Ini King Crimson gue ngertiin ini harus diapain dulu gitu ya. Kalau kalian tahu tolong komen di bawah ya, kasih tau gue ya, karena gue gak ngerti cuy. Ini apa nih, ada perkumpulan apa nih? Mampus lu, apaan tuh? Nah, cuy dia punya 2 cuy. Coba kita cek Doppio, 2 KC, nah ya kan? Berarti ini harusnya bisa di evolve nih KC-nya nih. Cuma gue gak ngerti gimana caranya. Kayaknya gue mesti belajar dulu nih game, karena ini lumayan seru sih sebenarnya. Sama kayak stand apart sih, cuman nyari-nyari ya. Ini apa nih? Eh, ada frog. Ada frog tuh. Apakah frog itu bisa dipakai? Coba. Anjir nih yang The World. Bete banget gue sama The World sumpah. Tolong lama banget anjir. Eh tuh arrow tuh. Arrow ya, ada arrow. Ini gak bisa diambil kah? Ada frog ini gak bisa diambil ya? Kayaknya emang bukan buat diambil sih. Apa kita reset aja ya? Reset aja kali ya. Ya udahlah kita reset aja ya. Kita roka aja karena gue gak ngerti sih. Kita roka dulu aja. Kita pakai arrow lagi cuy. Please lah, apa yang bagus? Apakah yang bagus? Anubis dong. Jelek banget Anubis, ya udahlah ya. Apa-apalah. Coba skill Anubis. Eh. Enggak ada R. Enggak ada T. Enggak ada Y, F, G, X. Z, V, enggak ada skill-nya, cuy. Enggak ada skill-nya, cuy. Ini apa ini? Cuman pedang doang, hai. Nih, orang-orang rusuh begini nih, teman-teman nih. Pakai baju Gojek, pakai The World, ingetin nih mukanya nih, orang rusuh nih. Kok sabet lu. cari arrow lagi cuy. Itu arrow bukan tuh. Arrow bukan situ. Apakah kau arrow? Bukan. Dari samping cuy. Tuh lurus ya. Kayak arrow anjir, dari jauh kocak. Tuh ya, lihat ya. Tuh yang FTR nih. Ini orang-orang rusuh nih begini nih. Kacangin aja cuy kalau orang rusuh begitu cuy. Ih, ada Gyro cuy di situ cuy. Coba kita ngomong sama Gyro, bisa dapat spin mungkin. Halo Gyro. Apakah saya bisa dapat spin? Ya, saya mau. 10.000 anjir, mahal banget, enggak jadi, bye. Ini apaan nih? Ada sesuatu cuy. Ngapain coba ngikutin gua cuma buat mukul-mukulin doang tuh, ngapain anjir? Apa tujuannya, ngerti gua? Gua nyari di mana arrow ini? Enggak dapat arrow. Itu tuh arrow. Oke, kita coba lagi, kita reset ya. Dapatnya KC lagi dong.
ya udahlah nggak ngerti gue, dapetnya KC lagi ya. Cuman ini gue masih nanya orang dulu sih ini gimana cara evolve, karena ini pasti mantep banget nih KC. Pukul. Ini yang tadi mau nembakin gue pakai ini kan pistol kan? Pukulin cuy. Pukul terus aja, enak banget, gak ada cooldownnya cuy pukulannya. Gue pakai auto click nih. Mantap, gak ada otak. Gak ada cooldownnya cuy mukulnya. Mantap juga. Mampus lu. Dah, bye bye. Ngapain sih ini orang? Oke, teman-teman, kayak video kita cukup sampai sini aja ya, karena gue nggak ngerti gimana mainnya ini. Jadi gue kayak mesti belajar dulu deh. Itu tuh orang lagi, sekali lagi. Masa dapetnya itu lagi sih? Coba sekali lagi. Sex pistol, mampus gue makin orangnya. Mampus lu. Mampus. Tembakin cuy. Anjir, dua orde lama banget, anjir dua orde sumpah. The fuck man. Mampus lu, gak bisa jadi dua orde lawan sex pistol, kalah anjir, kocak anjir. Kocak, masa dua orde kalah lawan sex pistol anjir, kocak. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang Jojo Ice of Heaven, sorry banget ya. Itu kena copyright, gue gak ngerti gue itu apa yang salah gitu. Dia tuh setiap detik kena copyright, anjir. Gue udah trim nih, udah gue potong pas di YouTube-nya. Pas gue udah kelar itu, kena copyright lagi, anjir. Gak ngerti lagi gue. Jadi mungkin itu akan gue bikin live aja kali ya. Karena ya sama aja gitu, mau gue live mau enggak, gak dapet duit, anjir. Ya udah mending gue live aja gitu, nggak usah gue edit kan, editnya susah anjir soalnya lama lagi ininya. Mendingan gue bikin live aja deh. Gimana kalau hari Kamis kita live yang Jojo ya? Jadi Kamis kita live Jojo, oke? Okay? Nih, orang tadi ini. Mampus lu. Skill gue nggak ngerti anjir. Anjir, gue mati, tolong. Wah, tembak. Mampus lu. Sial, gue mati dong. Gara-gara digebukin sama abang-abang Gojek, anjir. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita sama teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao!